doang diterpa. Kecil-kecil ceburin lagi. Assalamualaikum teman-teman Aqualab semuanya. Hari ini kita nggak mancing, tapi kita mau murah sempang. Jadi kita mau ngangkat ikan, sekalian nyortir. Kita mau milih indukan juga. Ikan-ikannya ada patin, lele, gurame, sama tembakang. Nanti kita lihat ikan-ikannya. Nah, itu udah kita siapin. Kalau kelihatan, hapa-hapa buat tempat nyortir. Jadi kita mau angkat ini. Kita jaring dulu. Setelah kita jaring, yang dari jaring itu kita angkat-angkat yang gedenya. Kemudian kita kuras sisanya sampai kering. Oke. Ini ada juga yang albino. Jadi kata yang kami jahin, kalau jantan sama betinanya albino, 100% anaknya albino juga. Oke. Kalau udah warna begini kan, selain buat ikan konsumsi, ada potensi juga buat ikan hias, ikan koleksi, piara-piara di kolam, piara di akuarium. Jadi mungkin nilainya bisa lebih tinggi daripada ikan yang warna hitam. Tapi lebih populer kalau buat dikonsumsi yang hitam. Thank you.
karung supaya masuk wadah yang beda. Ya, kita lepas di sini. Berapa yang lebih kecil? Nah, ini teman-teman. Ini salah satu sampel albino yang betina. Dia belum terlalu siap mijah sih. Kalau dia udah siap mijah, biasanya ininya membesar nih. Terus kalau dipegang itu berisi. Kalau perutnya dipegang berisi, nggak kempes, nggak lembek, berisi. Jadi kalau tukang ikan udah apalah. Ini belum nih, belum siap. Ini betina. Kita bisa masukin juga benar. Selesai nyortirnya, sekarang tinggal kita ngeringin sisanya. Di empang masih banyak ikannya yang belum ketangkap tadi, yang belum masuk jaring. Nah, ini proses ngeringinnya. Mau disodok dari bawah karena sumpelannya di empang gak ketemu. Jadi kita sodok dari bawah, nanti sumpelannya kedorong keluar airnya. Ini pipa keluarnya nih, nyambung ke empang. Oke teman-teman, udah mulai kelihatan ya, airnya udah surut. Tadi kita lepas pipanya, sumbatnya kita lepas, kita kuras. Udah kelihatan juga tuh ikan-ikannya. Jadi sisanya ini setelah kita jaring, kita mau tangkap by hand. Tangkap pakai tangan kosong, pakai selokan. Lanjut sortir. Kita kumpulin tembakangnya begini. Barangnya kita lepas di sini ya. Ini ukuran-ukuran udah siap mijah nih. Nanti kita seleksi lagi. Dituang di terpal, kecil-kecil ceburin lagi. Yang masuk ukurannya buat dijual, selesai.